Kita bersama dengan Cik Rizal kita daripada Gobang Maju. Assalamualaikum, apa khabar? Lama tak jumpa, yeah, kan? Okey, Cik Rizal, kita nak kongsikan menu istimewa daripada Gobang ni. Mungkin boleh kongsikan. Gobang Maju ni, kita ada ikan kerai. Biasanya ikan kerai ni, ikan Sungai Pahang ni, memang jadi bualan lah. Orang Malaysia ni sama ada goreng ataupun apa ni, masak lemak. Masak lemak. Biasanya orang suka goreng. Jadi hari ni di Gobang Maju nak bagi apa ni, tunjuklah kelainan sikit, apa ni, masak lemak. Masak lemak. Bila masak lemak pun dia punya rasa pun memang sedap. Okey. Cik Rizal, saya nak tanya, kalau kebiasaannya cakap tentang ikan air tawar, orang akan ingat ikan air tawar ni adalah ikan seperti ikan patin ni yang tak ada sisik, tak ada tulang dan sebagainya, kan? Tapi ikan kerai ni, mungkin ada yang tahu ataupun ada yang baru tahu yang sebenarnya ikan kerai ni ada banyak tulang. Betul. Adakah itu yang menyebabkan ikan kerai ni sedap rasanya? Ya, ikan kerai ni yang sedapnya sebenarnya dia liar. Dia jaranglah orang beli dalam sangkar. Lepas tu dia memang tulang ni kalau biasanya bentuk Y. Bila bentuk Y ni, bila kita nak makan memang dia kena hati-hati. Maknanya kita kena siang tu memang kena halus-halus, makan pun berhati-hati. Jadi sebenarnya ikan kerai ni memang dia sedap. Sebab dia makanan liar lah dalam sungai. Okey. Saya kalau ikan air tawar, satu-satunya ikan yang saya makan ikan kerai. Jadi sebab mungkin kerana rasanya yang lemak, kan? Betul. Lepas tu nak tanya juga, ada tak sebarang tips? Sebab kebiasaannya orang takut nak makan ikan air tawar ni sebab katanya kadang-kadang ada apa, rasanya yang berbeza, bau dan sebagainya. Ada tips tak nak hilangkan bau dan sebagainya? Tips dia biasanya ialah kalau kita ni kalau ambil ikan daripada air tawar ni, biasanya sama ada kita cuci dengan apa ni, limau nipis ataupun asam keping, ayam tu yang akan potong dia punya bau lah. Tapi biasanya macam ikan kerai ni dia tak ada lah. Biasalah. Taranglah ada baunya. Okey. Selain daripada ikan kerai, hari ini Cik Rizal ada bawa lagi pelbagai menu di hadapan ni, kan? Mungkin boleh kongsikan pula tentang ikan baung ni. Kalau tengok rupa ikan baung ni, dia lebih kurang macam ikan sembilan, ikan keli, tapi dia besar. Betul. Ikan baung ni yang Sungai Pahang ni, dia memang sedap. Sebabnya ada ikan baung yang dibela, ada yang liar. Jadi pun harga pun kalau ikut runcit pun memang mahal. Jadi ikan baung ni kalau tekstur itu lembut lah. Kalau kita makan tu, kalau kena dengan sama ada gulai tempoyak ataupun gulai masak lemak, memang kenalah untuk ikan bau. Okey. Yang ini pula? Ini ikan lampang. Ikan lampang ni memang kalau ditemelur di Gobang Maju ni memang jadi perhatian lah. Ikan lampang ni dia tak jual yang besar-besar, kita jual yang kecil-kecil je. Dia ada sisik juga, eh? Dia ada sisik juga, tapi yang ini kalau kita goreng panas-panas sedap lah. Sedap. Kalau ikan lampang kebiasaannya pernah dengar orang buat perkasam. Ya, perkasam. Kan? Tapi itu yang kecil-kecil lah maknanya. Betul. Rupanya kalau yang besar memang sedap juga digoreng ataupun boleh dimasak lemak dan sebagainya lah, kan? Betul. Okey, kita tengok dah nak siap kita punya masak lemak tu. Betul. Semua bahan dah letakkan ke tu? Ya, ada bahan-bahan ni yang utama biasanya adalah ni daun kunyit. Kita boleh tambah lepas itu serai apa ni, asam keping ni. Ini adalah basic untuk apa ni, masak lemak lah. Masak lemak lah. Jadi kalau tak ada ni macam tak lengkap lah. Dia mesti ada. Macam tu. Tapi kalau saya kan, Cik Rizal, mungkin penonton ada juga yang sama cerita rasanya. Yeah. Kalau ikan kerai ni suka betul kalau digoreng. Betul. Kalau goreng tu sebenarnya sedap makan dengan apa? Masak dengan apa? Sedap makan dengan apa? Sebenarnya ikan kerai ni kalau goreng panas-panas dengan nasi dengan kicap pun dah cukup dah. Sedapnya perah dengan limau, kan? Perah dengan limau. Cili padi dan juga bawang. Betul. Okey. Itu tentang ikan air tawar kita. Tapi kalau kita lihat di depan ni ada juga menu-menu orang kata gulah. Dah makan ikan air tawar tu, lepas tu pencuci mulutnya kita ada juga pelbagai kat sini, kan? Betul. Di Gobang Maju, ini macam ni mango cheesecake. Ni ikan ni kuih-kuih kampung ni. Ni kuih apa ni? Ini kuih badak berendam, kuih dodo kukus, kuih pena, ni kuih kulit kacang. Ini kulit kacang. Ini dodo kukus. Di Gobang Maju ni memang laku lah. Yang semua ni laku. Ini apa ni, kuih pena. Biasanya ini kuih-kuih yang empat beradik yang viral ni, yang ini memang kuih-kuih kampung lah. Kalau orang bandar yang ni dia cari dululah. Okey. Ini pertama kali saya dengar kuih pena. Ya, kuih pena. Okey. Ya. Cik Rizal, kalau penonton-penonton kita teringinlah nak dapatkan orang kata ikan-ikan air tawar ni sebab ini mungkin menjadi kegemaran mereka. Tapi kadang-kadang susah juga nak cari, kan? Betul. Kalau di Kuala Lumpur ni, bagaimana cara untuk mereka mendapatkannya? Dia sebenarnya ikan air tawar ni untuk dapat di Kuala Lumpur memang agak
jarang sikitlah dapat. Kebanyakan ikan air tawar ni kita dapat di Pekansari Temeluh. Pekansari Temeluh, kalau saya dah pergi ke Pekansari lah waktu hari Minggu, memang ramai orang-orang luar datang cari-cari ikan-ikan macam inilah. Oh, okey, tapi sebelum memandangkan kita ada masa lagi kan? Yeah. Macam mana kita nak tahu ikan yang kita pilih itu sebenarnya ikan yang masih lagi segar? Oh, ikan yang segar. Ikan yang segar ni sebenarnya kita tengok pada mata dia lah. Okay. Kalau dia mata dia tu tak tenggelam, tak kering, jadi ikan tu nampak segar lagi lah. Ada tak kena mengena dengan sisik dia? Oh, sisik pun main peranan juga lah. Kadang-kadang bila nampak macam dah pernah agak lebam, yang tu yang akan nampak macam ikan tu ikan dah lama. Kalau ikan patin pula dari segi pemilihannya macam mana? Pemilihan dia ikan patin ni biasanya di Temeluh ni biasanya ikan banyak ikan segar sebabnya ikan daripada sangkar terus naik. Tu masak kan? Tak ada masalah lah kan? Tak ada masalah. Okey. Jadi bagi penonton-penonton yang mungkin nak tahu media sosialnya ataupun dekat mana kedainya, boleh kongsikan bersama dengan penonton-penonton kita. Di Temeluh, Gobang Maju Tol, kedai baru dekat Tol Temeluh, exit Temeluh dalam 2 minit saja. Kedai lama lagi kita ada? Kedai lama ada lagi. Jadi kedai baru ni memang besar, parking luas, memang boleh datang. Rakyat Malaysia kalau nak datang kedai Gobang Maju, search Gobang Maju Tol, memang dekat sangat dengan Tol Temeluh. Okey, kalau media sosialnya pula? Gobang Maju Tol, itu saja. Media sosialnya. Okey. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Cik Rizal. Ini hasil ikan kerai masak lemak kita yang dah pun siap dimasak. Yeah. Kejap lagi nak makan dengan nasi panas. Makan pula dengan sambal hitam pahang ni. Ui, sedapnya. Ada pula sambal belacan tadi kan? Yeah. Memang sedap. Okay.